Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Hari Selasa ini pasar yang beroperasi adalah Pasar Sayur Agropolitan Ayebalulu Nagarina Sungai Nanam. Dan sekarang seperti yang ada di video, kita masih berada di pinggir jalan di daerah Nagari Sungai Nanam karena Oncu Bawang mencari bawang sampai keluar pasar. Kalau ibu bapak tahu daerah ini silakan diberi komentar. Seperti biasa ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Serta ibu bapak jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya. Bunga bawang atau tombak bawang Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Seledri atau daun sup Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilo. Lobak putih Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilo. Bunga lobak atau kembang kol Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo. Selada Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Sayur sawi Rp60.000 sampai Rp70.000 per karung. Sayur pangsit Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur pahit Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Buncis Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo. Kacang inul Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo. Kacang roti Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo. Tomat Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Tomat hijau Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo.
Terong 8.000 sampai 11.000 rupiah per kilo. Japan atau Siam 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Alpukat 9.000 sampai 11.000 rupiah per kilo. Jagung 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Labu atau kundua 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Ubi jalar atau ubi pelo 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Bondang atau keladi 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Wortel 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Kentang 11.000 sampai 12.000 rupiah per kilo. Kentang merah 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilo. Sekarang oncu bawang sudah sampai di pasar agropolitan Aye Luluak Nagari Sungai Nanam. Dan itu nih yang pakai baju oren, saudara oncu bos JP. Cabe rawit 35.000 sampai 38.000 rupiah per kilo. Cabai hijau 25.000 sampai 30.000 rupiah per kilo. Cabai merah 58.000 sampai 61.000 rupiah per kilo. Ibu bapak ini di depan kamera, oncu bawang yang siap melayani ibu bapak untuk jual beli bawang merah di pasar ini. Insya Allah amanah. Bawang Pekin Super 30.000 sampai 32.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Jumbo 34.000 sampai 36.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus 23.000 sampai 24.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar 25.000 sampai 26.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus 28.000 sampai 30.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar 31.000 sampai 33.000 rupiah per kilo.
Bawang merah ukuran super Rp34.000 sampai Rp36.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp38.000 sampai Rp39.000 per kilo. Bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo Rp40.000 sampai Rp41.000 per kilo. Kembali kita informasikan Ibu Bapak, khusus harga jual bawang merah adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Dengan bawang merah kualitas terbaik serta untuk hari ini seluruh ukuran oncu bawang penjualannya nambah Rp1.000 per kilonya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Dan juga kalau bermanfaat, kita juga mohon bantuan Ibu Bapak untuk memberikan like pada video ini atau tekan tanda jempol ke atas yang ada di bawah videonya. Informasinya kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.